aku ada satu benda yang aku terasa sangat dihantui ketika lately ini. Sekarang ini kecoh di beberapa kawasan bahawa mereka telah didatangi oleh ketukan misteri di pintu rumah mereka. Kejadian yang aku nak ceritakan ni tak ada kena-mengena dengan ketukan tu. Ini bermula ketika aku mula melayari internet beberapa tahun lepas. Dan aku suka melayari YouTube untuk mencari video-video yang best. Ketika itu, tiada YouTuber Malaysia ataupun YouTuber Melayu yang memonopoli YouTube seperti zaman sekarang. Dan beberapa ketika dahulu sebelum aku buat video untuk Tinker Studio, aku selalu ternampak entiti yang berada dalam YouTube. Dan entiti tersebut berasal dari Malaysia. Mesti ramai tak tahu, YouTube juga mempunyai kisah-kisah seram yang dibelenggu dalam video YouTube, terutama sekali di bahagian section komen. Bila mereka yang selalu tengok video Prince Matt. Astaghfirullahaladzim. Oh my god, tengok mata tu. Aku tak boleh tengok mata tu. I cannot look at. Tentang hantu yang berada di YouTube ini. Kisah ini bermula ketika aku melalui internet satu malam untuk mencari video-video yang best. Dan aku tengok video, bermacam-macam video, daripada video makan hinggalah ke video-video merepek. Tetapi tanpa aku sedari, ada seorang entiti di YouTube yang telah mengikori kita selama ini. Dan namanya ialah Raymark. Siapa itu Raymark dan kenapa dia sentiasa berada di setiap komen-komen yang ada dalam YouTube ini, terutama sekali video-video Mat Salleh? Adakah kerana dia hanya mampu bertutur bahasa English sahaja, tak mampu bertutur dalam bahasa Melayu? Kita tidak tahu dan kita tidak pernah mengenali hantu Raymark ini. Pada mereka yang main internet, sudah tentu mengenali Mark, iaitu seorang YouTuber yang mempunyai 310,000 subscriber setakat ini. Tetapi, kenapa video dia tak setimpal dengan views? Adakah kerana dia tak handsome? Ataupun mungkin dia sudah disumpah? Video pertama Raymark telah diupload pada Mei 7, 2008. Dan ketika itu, kelihatan Raymark bersama pianonya tengah membuat persembahan untuk UMass 2007 Asian Night. Ini mungkinlah titik pertama di mana seorang lelaki bernama Raymark ini menempa nama sebagai seorang YouTuber yang terkenal di Malaysia. Dan video pertama beliau, beliau hanya mendapat 18,000 views sahaja. Mungkin agak tinggi buat masa sekarang. Tetapi kalau lihat kepada pattern upload Raymark, semakin hari beliau upload video beliau bermain piano yang berwarna hitam. Raymark sangat terkenal pada satu ketika dulu kerana beliau cover lagu-lagu yang famous sahaja. Dan ketika itu, AdSense ataupun YouTube masih lagi bagi kita cover lagu-lagu orang lain sebelum dikenakan copyright macam sekarang. Sialnya YouTube. Jika anda lihat pada pola upload Raymark, lama-kelamaan muka beliau semakin tidak nampak. Beliau pada satu ketika hanya upload tangan beliau sahaja untuk bermain piano. Dan kebanyakan video beliau hanya bermain dengan piano berwarna coklat. Kena ingat, daripada hitam ke warna coklat. Ini menunjukkan obsesi Raymark terhadap piano yang dahulunya hanya mungkin piano berharga murahan dan kini harga mungkin mencecah ribuan kerana terlalu obses dengan piano. Dan kemudian beliau mencari piano yang lebih cerah lagi. Selepas beliau bermain warna coklat, beliau ingin mencerahkan kembali pianonya seperti Michael Jackson dan kini pianonya berwarna putih. Ini menimbulkan banyak persoalan. Adakah Mark terlalu obses dengan warna pianonya? Adakah Raymark merasakan pianonya itu hidup? Dan mungkin juga pianonya yang bermain untuknya, bukan dia yang main. Mungkin kerana Raymark sudah perasan tentang hidupnya dibelenggu oleh piano, beliau kembali untuk membuat vlog untuk memberikan dirinya satu kehidupan yang seperti manusia, bukan hanya hidup dengan piano sahaja. Segala-galanya berubah untuk Raymark yang kita kenali kerana kemudian beliau mengupload satu video yang sangat janggal diupload oleh orang, iaitu Raymark X OnlyFans. Video itu menunjukkan sebaris not piano yang telah ditekan dan di atasnya ditulis OnlyFans. Ketika ini saya sangat takut. Adakah Raymark yang sebenar adalah piano? Seperti mana yang orang tahu, OnlyFans ialah tempat-tempat di mana orang menunjukkan diri mereka yang sebenar dengan upload gambar-gambar ataupun video-video yang hanya premium untuk mereka yang bayar sahaja. Dan adakah ini titik permulaan bahawa Raymark yang sebenar telah disumpah menjadi piano? Kalau dilihat pada video yang sangat pendek ini, iaitu 1 minit 10 saat, menunjukkan Raymark bermain satu lagu yang amat janggal sekali. Lagu yang tidak selalu dimainkan. Lagu itu mungkin lagu ritual untuk penukaran Raymark kepada piano.
Kalau anda boleh lihat note tersebut yang akan dimainkan oleh Mark, menunjukkan ada perkataan help me. Dan untuk menguatkan lagi teori ini, apabila selepas video OnlyFans itu diupload, video seterusnya yang diupload oleh Remark ialah fake. Adakah ini salah satu tanda yang menunjukkan Remark yang sebenar sudah ditukar menjadi piano dan sekarang sangat susah untuk melihat Remark berada di YouTube platform untuk komen-komen terbaru? Untuk mengelakkan subscribernya untuk mengesyaki beliau sudah menjadi piano, beliau sudah mengeluarkan satu video iaitu Remark Face Reveal. Bukankah semua orang sudah tahu muka Remark macam mana? Adakah ini satu cara untuk Remark palsu untuk menutup segala-segala konspirasi teori yang telah diberikan kepada beliau? Selang beberapa video, Remark palsu telah mengupload satu video berjudul Goodbye dan melambai kepada piano tersebut untuk menunjukkan bahawa Remark yang asli sudah menjadi piano untuk selama-lamanya. Berdasarkan info-info yang saya dapat, Remark merupakan seorang YouTuber Malaysia yang pertama mendapat 100,000 subscriber. YouTuber pertama yang dapat 100,000 subscriber di Malaysia. Bukan Mat Lutfi, bukan Kyo Propaganda, bukan Anwar Hadi, tetapi Remark. Dan Remark juga merupakan orang pertama di YouTube di Malaysia yang mempunyai tanda musician di sebelah nama beliau yang anda boleh cari. Persoalan untuk mengetahui tentang Remark ini muncul apabila saya selalu mendapati Remark berada di semua video yang saya tengok. Anda tidak percaya? Saya akan tunjukkan beberapa bukti bahawa Remark amat dikenali seluruh dunia, tetapi mereka tidak tahu Remark mungkin sudah menjadi piano. Anda boleh dapat lihat komen-komen Remark sentiasa berada dalam video-video popular di dunia. Adakah ini cara Remark untuk mendapatkan subscribers yang baru walaupun dia hanya bermain muzik? Kenapa Remark meninggalkan komen-komen tersebut di semua video yang ada di YouTube? Adakah ini cara untuk menutup track untuk menunjukkan Remark masih lagi tidak menjadi piano ataupun untuk mendapatkan algoritma YouTube? Ada beberapa pendapat yang telah diberikan oleh mereka-mereka di luar sana, tetapi saya membayangkan bahawa Remark sebenarnya sudah menjadi piano. Saya cuba mendapatkan jawapan daripada Remark di Instagram dengan namanya Man Hon Kid, dan di sini saya dapati tidak tally langsung dengan jumlah subscriber dan jumlah followers beliau di Instagram. Dan bila saya masuk ke Instagram beliau, gambar yang latest diupload ialah gambar mic bersama piano. Mungkin semua menganggap ini ialah gambar yang biasa sahaja, gambar mic bersama dengan piano. Tetapi mungkin ini ialah selfie daripada Remark yang sebenar. Dan Remark yang asli telah membeli mic yang sangat unik namanya, iaitu S-Mic 2S. Dan saya merasakan Remark ingin memberitahu kita tentang dirinya melalui mic ini dengan menghantar SOS. Tetapi saya cuba ingin mendapatkan jawapan yang sebenar juga, walaupun mungkin Instagram ini dijaga oleh Remark yang palsu. Jadi saya telah menghantar satu DM kepada beliau yang berbunyi, "Hi bro, are you ghost? 'Cause you are everywhere on YouTube." Dan saya menunggu dan menunggu dan menunggu, tetapi saya hanya mendapat scene sahaja. Adakah ini cara Remark untuk menutup cover beliau dengan hanya melakukan blue tick saya sahaja di Instagram? Kerana Remark terkenal dengan reply di setiap komen, dan tak kalah dia tak reply saya punya Instagram DM lah tu, bukannya dekat luar. Mungkin video ini tidak make sense pada setengah orang, tapi ingatlah, video ini akan cuba di take down oleh Remark, saya jamin. Dan saya sangat akui bahawa Remark yang asli telah menjadi piano. Jadi selepas ini, jika anda menonton video YouTube, jangan lupa pergi ke ruangan komen untuk cek sama ada Remark meninggalkan komen ataupun tidak. Dan saya tidak pasti jawapan untuk soalan ini. Kenapa Remark
meninggalkan komen di semua video. Dan jika anda ternampak komen remark di mana-mana video sahaja, tinggalkan komen anda di bawah komen beliau dan hanya tulis save the real remark. Saya ulangi, hashtag save the real remark, kerana anda sahaja yang mungkin akan memutuskan spell ini dan kita akan berjumpa dengan remark yang asli. Saya berharap video ini akan menjadi satu pengajaran kepada anda. Jika anda terlalu taksub dengan satu barang seperti kes remark ini piano, anda mungkin akan menjadi barang tersebut. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan share. Dan kepada mereka yang masih lagi tidak faham apa yang saya cakap ini, terima kasih kerana anda belum ternampak remark.